Sempena pra-pelancaran filem Coast Guard Malaysia Ops Helang, lagu tema filem itu yang bertajuk Yes Sir dan dinyanyikan oleh Zamani dan Arif Peter berjaya dilancarkan di Stesen Udara Maritim Subang pada Selasa. Arif Peter dalam pelancaran berkongsikan perasaannya dapat mengambil bahagian dalam projek tersebut di samping dapat bekerjasama dengan nama besar dalam industri. Jadi saya sebenarnya rasa bersyukur sangat kerana dapat bekerjasama dengan Abang Zamani. Abang Zamani sini, because Abang Zamani sini bukan antara salah seorang legenda di industri muzik Malaysia lah. Jadi bagi saya pendatang baru, lagu yang saya tulis sendiri dinyanyikan oleh beliau, saya rasa macam apa lagi, mana nak peluang dapat lagi macam ni kan. So, saya pun nak terima kasih kepada CEO Music kerana memberikan saya peluang dan ruang untuk melakukan kerja-kerja seni bersama dengan mereka sehingga dapat menjadi OST filem untuk Coast Guard Malaysia, Ops Helang. Terima kasih kepada Mari, kepada Datuk David sikit, Puan. Saya rasa bangga dengan ni. InsyaAllah, semoga dia menjadi lagu ni dan filem sendiri menjadi sebuah fenomena di Malaysia, insyaAllah. Dalam pada itu, pihak penerbit turut berkongsikan mengenai lagu Yes Sir yang diinspirasikan khusus buat filem Coast Guard. Saya berkolaborasi dengan COF, COF Music, yang mana sebelum saya terbitkan lagu ni, saya berikan sinopsis cerita ni. Cerita ni mengenai apa, dan dia telah mengeluarkan dia punya lirik. Sama like that, lirik tu, dan di mana lirik tu, lirik yang dibagi tu, bila kita kaji balik tentang dia punya flow of the story, dia punya ni. So that saya dapati setelah saya discuss dengan saya punya all the team, all the producer semua, so kita mendapati lagu tu insyaAllah sesuai dengan suara-suara mereka. Jadi dengan itu saya memilih Cik Zamani dengan Arif Peter untuk menyanyikan OST ni. Okay, lagu ni dia berkisar tentang siapa ni, Hafiz, yang mengalami PTSD sebab masa one of the operation kawan dia meninggal dunia. So daripada situ dia decide nak settle down, berkahwin, tapi malang tak berbau, dia menjadi target daripada geng Samad. Okay, so basically lirik lagu ni revolve around cerita ni dan juga tentang pasukan maritim lah yang ada Yes Sir, Yes Sir tu kan.